Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum rebahan, mari bangkit. Kali ini kayaknya video ini akan diupload di YouTube HDG Team, bukan di halaman Facebook Kaum Rebahan. Kita akan menyampaikan kenapa Tubadi kami sharing profitnya, affiliate-nya cukup tinggi karena memang sudah banyak orang yang install lewat link affiliate kami. Nah, biasanya di awal kalau tidak salah pembagian fee suksesnya kalau ada pembelian hanya 10%, naik ke 25%. Kalau tidak salah nanti kita cek ya, naik ke 25%, naik ke 40% dan selanjutnya PPPP. Nah, bulan kemarin HDG Team sudah mencapai 40% sharing profit. Dan kalau tidak salah hari ini sudah bisa 50% karena lebih dari 250 install ya, yang sudah install di Tubadi ini. Tubadi itu kamu bisa searching ya, teman-teman bisa searching apa itu Tubadi. Tubadi itu sangat diperlukan oleh para YouTuber karena sangat membantulah softwarenya, dari mulai ngecek pokoknya untuk optimasi, untuk perapihan-perapihan di YouTube Anda, Tubadi layak Anda install dan idealnya ya upgrade ke posisi yang berbayar supaya bisa maksimal ya. Dari mulai banyak sekali lah, nanti kita akan bahas apa saja fitur-fitur Tubadi. Kita hanya akan menyampaikan affiliate Tubadi di sini. Affiliate Tubadi di mana di postingan sebelumnya ada kejutan. Saya baru posting satu tentang Tubadi dan ternyata sudah bisa payment di hari kemarin ya, $100 lebih hanya dengan posting satu postingan tentang Tubadi. Kalau Anda mau daftar Tubadi bisa dilihat di deskripsi di sini. Ada tubadi.com/dikichandra, itu rep kaminya karena kebetulan saya salah satu tim IT yang optimasi YouTube-nya Abah Diki Chandra alias Om Bocor yang keren itu, dengan sketsa komedinya dan lain-lain. Anda wajib subscribe YouTube-nya Kang Diki Chandra, tapi tidak wajib subscribe YouTube ini karena YouTube ini hanya sebagai apa ya, sebagai dumping saja, sebagai ganjal saja, mungkin tidak berkualitas atau tidak penting buat teman-teman, tidak apa-apa. Tapi saya akan berbagi beberapa hal, bukan banyak hal, bagaimana kita bertarung dengan mesin, bagaimana real online itu, bagaimana human versus mesin, bukan versus human with mesin. Jadi maksudnya kalau jualan online ada faking, ada pengiriman, kita tidak bahas di sini. Kita betul-betul bahas bagaimana affiliate marketing, bagaimana Google AdSense, bagaimana Facebook Adbreak dan lain-lain. Oke, kita buka Tubadinya. Ini loginnya tuh ada sebagai bukti ya bahwa saya optimasi Kang Diki Chandra. Ini lisensi startnya kita di Gintim. Ini kliknya lumayan lah, ada beberapa yang masuk ya. Di bulan Juni nanti ada sekian, project sekian, Mei sekian, April masuk sekian. Di awal kita daftar di bulan Maret hanya $1, di bulan April melonjak pembagian afiliasinya $107. Affiliate Center untuk yang mau daftar tuh meningkat, meningkat tajam 109,16 di sini karena pembayaran sebelumnya $1, di bulan April 109,16. Nah, di sini ada get 250 people ya, 250 orang untuk install Tubadi dan bisa apply super affiliate. Teman-teman bisa bantu saya, nggak usah subscribe, nggak usah like, nggak usah share, tapi silahkan daftar Tubadi atau install Tubadi lewat link yang di bawah ini, yang tadi Diki Chandra. Ini pertama last month 1, this month baru 1, 19 ya, last month kliknya 19, lifetime klik lifetime-nya 992 install. Nah, yang install udah lebih dari 250 ya, alhamdulillah, berarti saya bisa upgrade ke kualitas yang lebih tinggi. Jadi 50% komisinya, tinggal klik di sini. Kenapa tidak saya klik? Karena akan saya klik nanti di postingan selanjutnya untuk di halaman Kaum Rebahan. Bagaimana cara meningkatkan meningkatkan apa persentase affiliate itu, berarti harus banyak yang install Tubadi dari link referral kita. Sesederhana itulah. Jadi awalnya kalau tidak salah 10%, kalau tidak salah ya kita lihat aja Gmailnya ada. Biasanya ada pemberitahuan bahwa affiliate kita sudah meningkat ininya, posisinya. Lama sih. Kita lihat ya. Coba.
TubeBuddy. Kalau tidak salah kita lihat di email biasanya ada pemberitahuan. Nah, ini referral, referral itu ada banyak pembelian, tapi saya tidak tahu ini pembelian lokal atau dari luar ya. Biasanya orang luar yang lebih cepat menentukan pembelian. Tadi Om Bocor, ada brand, kita brandnya Om Bocor, ini TubeBuddy, mulai ada TubeBuddy brand saya. Best practice, ini. Nah, ini di berapa ya? Di tanggal 6 Februari saya masuk PIV afiliasi. Out. Nah, saya masuk ke 40% dari 10% masuk ke 40% karena sudah ada 50 yang install TubeBuddy. Kalau saat ini sudah ada 250 lebih ya, 259 berarti saya bisa 50-50. Belum saya klik, sebetulnya harusnya idealnya diklik karena untuk diposting di halaman Facebook Kaum Rebah. Terima kasih. Untuk sementara, itu aja dari HDG Team alias Kaum Rebah, halaman Facebook Kaum Rebahan. Kalian bisa cek fokus di halaman Facebook Kaum Rebahan ya, kalau untuk lebih detailnya. Karena memang ternyata FB Adbreak tidak bisa diposting ulang di YouTube atau sebaliknya. Karena salah satu, terutama di Facebooknya akan kena untuk OKT-nya, original konten terbatas akan kena. Jadi saya akan selalu posting bahasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bahasan itu akan double. Seperti ini gaji pertama dari affiliate TubeBuddy itu berbeda dengan yang saya posting gaji pertama dari affiliate TubeBuddy yang di halaman Facebook. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mendapatkan uang dari halaman Facebook. Tetap stay tune di YouTube HDG Team. Kita akan membahas bagaimana menjadi kaum rebahan yang efektif dan efisien. Kaum rebahan, ayo bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.